naik delman istimewa ku duduk di muka. Kegiatan lomba mewarnai ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 dan hari jadi Kabupaten Banjar yang ke-67. Sebelum acara pembukaan dimulai, ditampilkan beberapa atraksi baris berbaris polisi cilik binaan dari Polres Banjar dan juga penampilan tarian yang sedang hit saat ini, yaitu tari Maumere oleh Kabinakar ICB SDN Jawa 5. Di acara ini juga dilakukan berbagai macam games berupa pertanyaan-pertanyaan kepada peserta, dan bagi yang berhasil menjawab akan diberikan hadiah bingkisan. Sebagai tanda dimulainya lomba mewarnai, dilakukan pencoretan pensil warna di kertas gambar secara simbolis dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiyah Khalilur Rahman dan Ketua Persit Kodim 1006 Martapura. Terus gua agak full. PKK Kabupaten Banjar. Peserta yang mengikuti lomba mewarnai ini berasal dari taman kanak-kanak yang ada di Kabupaten Banjar, di mana setiap TK mengirimkan 10 orang perwakilannya. Lomba mewarnai ini digelar hasil kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan daerah Kabupaten Banjar dengan toko buku Gramedia. Pemenang lomba mewarnai ini akan mendapatkan piala serta piagam dan juga bingkisan. Hadir dalam acara ini Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar, perwakilan Polres Banjar, serta tamu undangan lainnya. Umar Wahyu Intan TV, Kominfo Banjar, melaporkan.